Hai Sobat BC, perkenalkan dengan saya Yusuf Koms. Pada kali ini kita akan membahas satu topik yang sedang trending-trendingnya nih di masyarakat, sedang hangat-hangatnya, yaitu tentang pengenaan cukai terhadap vape. Vape kena cukai? Hah? Kok bisa? Apa sih bedanya antara rokok konvensional dengan rokok elektrik yang kita sebut dengan vape? Secara sederhana, rokok konvensional itu berasal dari tembakau rajangan yang dilinting. Kemudian untuk dikonsumsinya itu perlu dibakar kemudian dihisap. Sedangkan rokok elektrik itu menggunakan cairan yang disebut dengan e-liquid atau e-juice yang nanti dimasukkan ke dalam vape. Dan untuk dikonsumsinya nanti cairan itu akan dipanaskan dengan alat kemudian kita hisap. Tapi yang perlu sahabat BC ketahui, pengenaan cukai itu bukan terhadap vape-nya, tapi cairan pengisi vape-nya atau yang kita kenal dengan e-liquid atau e-juice. Yang jadi pertanyaan, kenapa e-liquid dikenakan cukai? Begini penjelasannya. Pertama, kita harus tahu dulu apa itu cukai. Secara sederhana, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat dan karakteristik tertentu. Karakteristik barang kena cukai itu antara lain peredarnya perlu diawasi dan konsumsinya perlu dikendalikan. Untuk produk hasil tembakau itu termasuk dalam kategori barang kena cukai. Dan produk ini banyak sekali jenisnya di masyarakat, di pasaran. Seperti rokok atau sigaret, cerutu, tembakau iris, rokok daun. Dan ada satu lagi produk yang namanya hasil pengolahan tembakau lainnya, atau kita sebut dengan HPTL. Khusus untuk produk HPTL, Menteri Keuangan pada tahun 2017 telah mengeluarkan peraturan berupa PMK nomor 146/PMK.010/2017 menetapkan bahwa produk HPTL meliputi yang pertama ekstrak dan esens tembakau, kedua tembakau molases, ketiga tembakau hirup, dan keempat tembakau kunyah. Nah, untuk e-liquid atau e-juice, dia masuk dalam kategori ekstrak dan esens tembakau, sehingga dia masuk dalam kategori produk HPTL. Kok bisa gitu? Nah, jadi gini, perlu sahabat BC ketahui bahwa cairan e-liquid ini itu sebagian besar mengandung nikotin, dan nikotin itu berasal dari tembakau, sehingga cairan ini termasuk dalam kategori produk hasil tembakau. Sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai, disebutkan bahwa produk hasil tembakau itu termasuk dalam kategori barang kena cukai, sehingga cairan ini kena cukai. Gitu. Perlu sahabat BC ketahui bahwa pengenaan cukai terhadap e-liquid ini bukan ketentuan baru, tapi lebih pada upaya pemerintah dalam hal intensifikasi cukai. Karena memang sebelumnya sudah diatur dalam undang-undang cukai. Hanya saja memang produk ini baru booming di masyarakat beberapa tahun belakangan saja. Sehingga pemerintah memandang perlu untuk mengatur hal tersebut dalam mekanisme cukai. Nah, untuk tarifnya nih. Untuk tarifnya itu adalah sebesar 57% dari harga jual eceran. Dan itu akan berlaku untuk semua produk HPTL. Dan berlaku 1 Juli 2018. Jadi untuk produk HPTL yang telah diproduksi atau diimpor sebelum 1 Juli 2018 atau yang telah tersedia nih untuk dijual, nah itu masih bisa dijual paling lambat 1 Oktober 2018 sehingga nanti produk e-liquid yang legal hanya yang dilekati pita cukai. Jika sudah dilekati pita cukai, itu menandakan bahwa cukainya telah dilunasi atau dibayarkan. Gitu. Sekian vlog kita pada kali ini. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan lonceng, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kita di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan informasi tentang pembayaran dan cukai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bea Cukai makin baik.